Assalamualaikum dulur sound kompor dimanapun anda berada. Kali ini kita testing por asli PA2.0. Kita kirim ke Blitar, Jawa Timur. Untuk harganya masih sama, 6.850.000 untuk bulan Juli 2021. Dan untuk harganya bisa berubah-ubah setiap bulan, bosku. Untuk pembelian sound kompor, mendapatkan item yang dibeli free kaos, stiker, juga konsultasi mengenai sound system dulur ya. Nek konsultasi ini sing ayu-ayu rondo-rondo teles aku yo ndak ngerti. Nah, oke. Jadi ini kita testing 2 channel, kita nanti mengangkat 18 in single sama 15 pasif ala-ala SR-an ya. Kalau orang sound system itu mengenamakan box SR-an, artinya memang dari merek JBL SR-an kayak gitu. Jadi bilangnya penaknya sub sama SR-an atau pasif 15. Jadi kita tes nanti 2 channel, intinya kita tes kenormalannya aja, kita tes pakai lagu solawat. Untuk mixernya pakai premium, tidak termasuk dalam paket. Jadi beliau ini order powernya tadi atas nama siapa? Atas nama Mas Haryati, Mbak Haryati atau Mas Darmaji yang ada di Dusun Sukorejo, Kesamben. Oke, ini powernya bosku. Kita play lagunya. Ini pas saya pakai HP Xiaomi ya, jadi suaranya kurang bulen. Suara subwoofernya. Harganya 13 juta 2 pok. Orang-orang. Diangkat power besar, naga lebih besar, vibranya lebih dapat. Oh,
Oke bosku, gitu aja untuk testingnya sekilas pakai speaker monitoran, konsep monitoran. Jadi untuk barangnya normal, alhamdulillah. Untuk powernya tidak kita buka-buka, jadi masih crash. Terima kasih bosku yang ada di Blitar, Jawa Timur. Langsung ini hari dikirimkan nanti via Indor Cargo bosku ya. Oke guys, gitu aja. Terima kasih untuk info-info, bisa langsung ke WA. Terima kasih dulur-dulur kompor Indonesia. Semoga tetap selalu semangat dan diberi kesehatan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.